Puluhan kendaraan roda 2 milik pengunjung pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat diangkut paksa oleh petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Penertiban ini dilakukan karena para pemilik kendaraan tidak parkir di tempat yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan kemacetan jalan. Kendaraan roda 2 yang diangkut langsung dibawa ke kantor suku Dinas Perhubungan di Jalan Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.